Jika video ini tembus 850 like dalam 3 hari, maka akan ada giveaway pulsa gratis sebesar 500.000 untuk 4 orang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Tetap ikutin protokol kesehatan guys. Yang pastinya kita sama-sama berdoa agar selalu dilindungi dari hal-hal yang buruk ya. Nah teman-teman semuanya, dalam video kali ini Febrianto Channel akan mencoba untuk menjelaskan ya, ataupun berbagi trik mengenai penghasil uang gratis dari sebuah aplikasi pastinya ya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat dan memperhatikan nantinya. Cara-cara ini cukup simpel dan sangat mudah dan tergolong sederhana pastinya. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan uang tanpa modal ya, disinilah tempatnya guys ya. Jadi tidak perlu deposit, di Febrianto Channel lah tempatnya ya. Pasti aku akan menyediakan aplikasi-aplikasi yang tanpa menggunakan deposit gitu ya guys ya. Maksudnya mungkin 98% itu yang non deposit, dan yang 2%nya lagi pakai deposit ya. Kadang-kadang itu hanya orang minta tolong ataupun endorse gitu teman-teman. Nah jadi langsung aja ya, di sini kita mau coba masuk aja ke dalam aplikasinya yang tanpa deposit guys. Nah di sini memang aplikasinya penghasil uang tanpa deposit. Di sini kalian semua mungkin gak asing lagi dengan aplikasi MyBab ya. Nah di sini aplikasinya kalian cukup bermainnya gampang banget ya. Di sini sistemnya seperti Instagram, mungkin kalian semua tahu apa itu Instagram. Jadi di Instagram kan kita disuruh ya, nggak disuruh sih, maksudnya kita cuma main ya, lihat-lihat video lalu kita like dan komen postingan orang ataupun follow orang. Di sini juga guys, kalian di sini cuma like aja, komen aja dapat duit. Tapi ya bedanya itu kalau di Instagram kan nggak dapat duit, kalau like dan follow, kalau di sini dapat gitu. Dan cara bermainnya seperti itu tadi, cara bermainnya akan aku jelasin ya di sini. Nah jadi cara bermainnya kita klik aja dulu yang poin cinta di atas itu ya guys, yang seperti lambang hati yang bergerak-gerak, kita klik aja. Lalu kita klik aja yang pada bagian tulisan contekan mendapatkan cinta yang paling atas ya, di bawah angka 20.000 itu kita klik aja. Nah di sini kalian bisa mendapatkan poin cinta itu dari yang pertama, kalian bisa like postingan mendapatkan 1 cinta. Yang kedua, komen postingan mendapatkan 1 cinta. Dan yang ketiga, follow user lain mendapatkan poin cinta. Lalu posting di timeline mendapatkan 1 cinta. Lalu di sini yang pertama kali mendaftar pastinya harus melengkapi data dulu agar kalian bisa mendapatkan 75 poin cinta. Lalu kalian update foto profil kalian, foto profil yang paling ganteng ya. Jadi dan yang cantik juga nih pastinya, agar kalian bisa mendapatkan 100 cinta. Enggak guys, canda. Jadi terserah kalian mau foto apa aja, yang penting kalian update aja foto profil kalian dan kalian bisa menerima 100 cinta. Lalu di sini kalian juga bisa mengajak teman kalian untuk bermain di sini ya. Jadi bermain di sini juga mendapatkan 100 cinta. Lalu di sini untuk top up juga enggak diwajibkan ya guys ya, karena kita bisa mendapatkan poin tanpa harus top up. Di sini kalau misalnya kalian mau beli pulsa, ya melalui aplikasi ini kalian juga bisa mendapatkan poin cinta ya sebesar 100 sampai 5000 cinta. Itu untuk yang top up pulsa ataupun pakai data. Lalu di sini banyak banget ya, bisa kalian lihat bayar tagihan, e-money, game online dan lain-lain sebenarnya itu nanti kita bahas. Lalu di sini kita coba untuk yang cek limit cinta, ataupun limit cinta ini batasan perharinya. Jadi perharinya kalian bisa memberikan like kepada postingan itu hanya 500, berarti 500 cinta ya. Lalu komen juga dibatasi 20, follow juga 500 orang, posting di timeline hanya 10 kali, lalu ajak teman tidak terbatas, dan transaksi juga tidak terbatas. Jadi teman-teman silahkan lakukan itu semua. Di sini kita coba aja langsung untuk melihat ya, melihat teman. Nah jadi di sini temanku di sini udah mencapai 1300 guys. Jadi kita harus berteman ya. Jadi yang belum berteman denganku silahkan kalian berteman dulu, follow aja punya aku ya guys ya. Di sini keuntungannya dua, kalian bisa mendapatkan duit dan juga kalian bisa promosi produk kalian guys. Misalnya kalian adalah seorang penjual
baju. Nah, jadi kalian bisa promosikan jualan kalian di sini dan pasti ada yang like dan pasti ada yang komen, guys. Karena mereka juga butuh duit dari like dan komen itu. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir ya, pasti laku berat, guys. Di sini aku juga promosi mengenai channel, mengenai lain-lain, dan di sini banyak banget, guys ya. Sedangkan baru main aja aku minimal yang like itu udah sampai 200-an, guys. Nah, 232 juga. Nah, jadi silahkan kalian posting aja apapun di sini selagi tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, pastinya ya tidak mengandung unsur porno dan SARA ya. Nah, jadi di sini untuk penukaran poin itu sendiri kalian bisa klik yang menu bayar. Nah, di sini saldoku itu 39.000, guys ya. Itu hasil penukaran dari poin cinta di atas. Nah, poin cintaku kan ada 20.900. Nah, jadi gimana caranya agar bisa aku masukkan ke saldo speed cash ataupun nanti di saldo speed cash ini bisa kita jadikan uang. Nah, jadi di sini cara merubah saldo poin cinta ini menjadi uang itu kalian klik aja nanti yang menu ini, guys ya. Sini sebelumnya aku jelasin dulu kan pada menu poin cinta yang atas kita klik aja ya. Nah, jadi di sini kalian itu ada beberapa penawaran voucher ya. Kalian jangan beli yang ini, guys. Jangan beli yang ini karena ini mungkin tidak akan menguntungkan kalian karena kalian biasanya butuhnya pulsa dan uang gitu ya. Nah, jadi jangan beli di sini kan karena ini cuma untuk like TikTok ataupun share TikTok, jangan, enggak usah. Lebih baik kalian tukarkan aja menjadi uang. Di sini kan uangku juga udah 39.000 hasil penukaranku dari poncinta. Di sini kalian bisa lihat ya, saldoku 39.385 ya, nanti akan bertambah apa tidak. Di sini kita tukarkan poin cinta dengan cara kalian klik aja top up. Nah, jangan salah paham dulu. Di sini kalian bisa lihat yang menu pada bagian paling atas, tulisannya tukarkan poin cinta. Nah, ini dia. Kita menukarkannya dengan poin cinta yang kita dapat dari hasil like, follow, komen dan lain-lain tadi ya. Bukan hasil uang kita dari dompet, bukan. Nah, jadi di sini aku mau mencoba untuk menukarkan sebesar 5.000 aja, guys. Lalu di sini aku akan masuk. Nah, aku akan klik konfirmasi. Ya, penukaran cintanya udah bertambah. Lalu di sini kalian bisa lihat ya, poin cintaku menjadi 15.945. Nah, jadi yang paling atas itu biasanya nanti. Jadi yang di bawah ini yang betul. Kita kembali dulu. Nah, jadi uang kita itu sedang diproses masuk ke dalam saldo speed cash. Nah, jadi udah langsung masuk ya, guys. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi di sini kalian tunggu aja dulu beberapa menit. Oke, untuk teman-teman semuanya bisa lihat sendiri, ini saldoku udah bertambah menjadi 44.385. Tadi pastinya yang di atas itu juga udah berkurang dari 20.9 sekarang menjadi 15.9 ya. Jadi saldonya udah masuk kepada saldo speed cash. Nah, jadi di dalam saldo speed cash ini bisa kita tukarkan menjadi pulsa. Contohnya kita klik aja yang menu bagian pulsa. Lalu di sini kita akan membeli pulsa reguler ya. Nah, di sini aku mau coba beli pulsa reguler yang 10.000 aja deh. Oke ya. Di sini aku mau coba masukkan dulu poin. Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, teman-teman, di sini udah masuk. Tinggal kita klik bayar. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri nomor pelanggannya udah selesai, terus produk Telkomsel reguler 10.000, total pembayaran 10.650 ya. Daripada kalian beli di konter, mending beli di sini aja, guys. Lebih murah dan lebih terjangkau harganya. Kita klik aja kembali dan kita tunggu aja beberapa menit ya, karena prosesnya memakan waktu. Oke, apalagi kalau sinyalnya buruk gitu ya. Di sini juga 4G cuma tidak sempurna gitu, guys. Nah, jadi yang pasti di sini nanti uangnya masuk ataupun pulsanya masuk ya. Jadi kalian bisa nunggu aja
Dan kalian pastikan ya, ini pasti masuk guys, tapi kalian dengan catatan ya, nariknya jangan lebih dari 10.000, karena nariknya ya sikit-sikit aja lah, daripada kalian nanti nyesal ya. Aku bilang dari sekarang, kalau menarik 10.000 ataupun 5.000 aja, jangan lebih dari itu. Thank you ya yang udah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.